Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha. Selamat malam, anda bersama dengan saya Cikgu Mudamin, Cikgu Jahitan anda dari Akademi Jalan Terbang Menjahit Sampai Pandai. Malam ni saya nak share kepada anda cara untuk buat baju raihan. Saya sudah siap potong saya punya pola, saya punya baju mengikut pola jarum terbang, pola express jarum terbang, dan juga saya dah buat beberapa penyediaan. Saya kena cepat sebab baju raihan ini ada beberapa step yang perlu saya fokuskan. Saya punya target pada malam ni, saya nak anda faham dengan jelas. Sebelum kita bagi tahu apa package-package pola, saya nak mengajar dahulu sebagai tanda kita belajar dan komen bismillah. Terima kasih anda komen bismillah. Cikgu Afiq, boleh nampak view dia. Menarik. Dekat sikit. Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, terima kasih Afiq. Dah ada 322 orang. Ramai yang nak gunting. Ada yang nak gunting ke? Ha, tadi ada yang komen nak ke? Ada yang komen nak dah. Okey, kita akan bagi tahu sekejap lagi, tapi sebelum tu kita belajar dahulu menggunakan pola jarum terbang ini. Okey, pola kita ada baju lelaki dengan perempuan. Saya tunjuk. Jika anda ada pola, anda tinggal tekap sahaja pola anda dekat atas kain. Kemudian anda tinggal potong. Itu sahaja. Okey. Kalau macam saya, saya buat baju raihan. Okey, ni pola baju raihan. Kita ada banyak pola, macam pola baju lelaki dengan pola baju perempuan yang anda boleh beli nanti. Cuma saya nak ajar dulu, sharing. Okey, so ini badan hadapan sebelah kiri. Ini badan hadapan sebelah kanan. Badan hadapan sebelah kiri, kita akan saya akan potong dulu badan hadapan sebelah kanan. Okey, sebab cikgu pandang sini, pandang sini. Badan sebelah kiri dia adalah lubang butang. Dekat sikit. Kita bagi tunjuk. Badan hadapan sebelah kiri dia adalah lubang butang. Badan hadapan belah kanan dia adalah butang. So maksudnya saya tak pakai singlet malam ni. Ini butang. Okey, jangan cakap abang tak payung. Okey. Ini butang, ini lubang butang. So anda masukkan ke dalam. Masukkan ke dalam. Okey. So baju raihan pun sama, dia hampir sama dengan baju kemeja, tetapi perbezaan daripada segi collar, poket, dia ada cuff, collar dia pakai collar cekak musang dan dia ada tertulang di hadapan. Dekat baju kemeja nanti kan, anda bayangkan baju kemeja dia ada tertulang. Tertulang macam baju Melayu. Macam ni lah. Ah, nanti. Okey, tapi baju raihan sahaja macam ni. Untuk baju lain dia tak ada. Okey, pastikan anda tengok live ni sampai habis. Sekarang kita fokus pada sini. Ini badan sebelah kanan. Badan sebelah kanan, bila anda dah gunting menggunakan pola, anda tarik. Kemudian anda fokus kepada badan sebelah kiri. Anda pindahkan tanda pola, tanda garisan yang pertama, yang ini. Okey, ini untuk baju raihan. Saya yakin ramai nak buat baju raihan. Okey. Tiada pembelian satu pola. Contoh, cikgu saya nak beli pola baju Melayu satu. Oh, tak ada. Dia mesti beli ikut package. Beli ikut package. Nanti kita bagi tahu package-package yang kita ada. Okey. So dekat sini bila anda sudah potong, saya terus buat kerja ni ya. Anda tolong tekan button share sekarang. Siapa dah share boleh komen share, siapa yang dah share boleh komen share. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain, sebab ini adalah video ilmu, insya-Allah. Okey. Kalau anda bantu orang untuk tekan button share, anda akan dapat juga manfaat dia. Okey, so dekat sini, ini badan hadapan sebelah apa? Sebelah kanan. Saya minta anda komen, badan hadapan sebelah kanan adalah butang. Okey, komen yang itu. Automatik anda akan tahu badan hadapan sebelah kiri adalah lubang butang. Jangan keliru. Kalau baju perempuan dia sebaliknya, dia berlawan. Okey, macam semalam Cikgu Fit ada ajar baju gaun kanak-kanak kan? Totally lain lah. Gaun kanak-kanak. Dan share, terima kasih Farisha. Farisha dan share, subhanallah. Saya doakan anda yang tekan button share ni berjaya buat baju, insyaAllah. Dan siapa yang dalam grup WhatsApp, kekal dalam grup WhatsApp. Sebab apa? Siapa yang left, kita tak akan add semula. Dan promosi kita lebih detail, kita akan masukkan ke dalam grup WhatsApp lah. Okey, badan hadapan sebelah kanan ada butang. Bagus. Bagus yang komen Mariani, yang komen Suhana. Terima kasih Ah Aslina. Terima kasih. Meskipun saya tengah buat kerja, saya baca komen anda sikit-sikit. Okey. Afifah komen. Bagus. Sebab siapa yang komen ni, dia beri komitmen untuk anda ingat.
Anda akan ingat apa yang kita cakap, apa yang kita buat, kita akan ingat mudah berbanding kita tengok aje. Sebab bila mana kalau kita melihat, kita cuma belajar dalam 20%. Tapi kalau kita melihat, kita menulis apa yang kita belajar, kita akan meningkat berapa persen, saya dah lupa dah. Tapi bila mana anda kongsikan video ini, dia akan semakin meningkat lagi. Dan bila mana anda kongsi dan juga anda buat, semakin meningkat lagi sehingga 80% ataupun 90%, insyaAllah. Okay? Badan hadapan, belah kanan adalah butang. Okay, Suhana, bagus. Yang komen semua bagus, alhamdulillah. So, ini adalah badan, cikgu. Ini adalah badan sebelah kanan. Ini adalah butang. Baju lelaki macam ni. Baju perempuan sebelah sini. Okay? So, ini adalah badan hadapan sebelah kiri. Ini badan hadapan sebelah kiri. Saya nak buat badan hadapan sebelah kiri, cikgu. Badan hadapan sebelah kiri saya nak buat dia tak ada butang di bawah, tetapi dekat bahagian atas ini dia ada tertulang. So nampak butang baju Melayu dan bawah ini dia tak ada butang. Dia macam baju ala-ala baju jubah imam. Okey? InsyaAllah anda akan jahit baju untuk suami anda ataupun anak anda, ataupun anda suami, anda jahit untuk baju diri sendirilah, atau jahit baju customer. Sebab ada kita punya student yang mana dia beli pola, student kita yang beli pola untuk buat baju customer. Dan boleh tak saya nak tanya sini, siapa yang dah pernah beli pola? Boleh komen tak? Saya dah beli. Lepas tu bagi respon sikit. Saya dah beli. Adakah pola ini membantu anda? Contoh, saya dah beli. Pola ni memudahkan kerja saya. Boleh komen. Siapa yang dah beli pola? Kita nak tengok anda punya feedback. Sebab kami dah jual lebih kurang, lebih dari 10,000 unit pola yang telah kami jual. Alhamdulillah. Okey, untuk baju badan hadapan kiri, saya kena berbentukkan dia begini. Okey, nampak eh? Ni kiri eh? Saya saja nak buat gini tau. Tempat kiri kan? Terima kasih, Fik. Okey. Saya ambil sulina sepanjang ruang butang. Okey, sepanjang ruang butang ataupun cikgu sorry. Sekejap boleh sana sekejap sini kan, sebab nak dapatkan angle yang betul kan. Saya akan tampalkan di sebelah sini. Di sebelah line. Okay, kalau kita ambil pola, okey, boleh tekan button share. Mana pola Dan? Jatuh tadi. Ha, ni dia, jatuh. Kalau ambil pola, saya dah beli, dah buat baju untuk suami. Memang mudah guna pola jarum terbang. Dah beli, sangat-sangat membantu. Alhamdulillah. Okey, siapa tu? Fauziah. Sayang sekali malam ni lain saya sangkut-sangkut. Boleh tekan button share. Fatimah Ismail. Alhamdulillah, Wafa. Alhamdulillah, pola jarum terbang sangat-sangat membantu kami. Saya buat baju. Alhamdulillah. Kak Jumaya, saya dah beli pola dengan jarum terbang. Memang senang kerja. Alhamdulillah. Saya doakan yang dah ada pola semakin murah rezeki sebab boleh dapat tempahan kan, Afiq kan? Betul. Yeah. Okay. So, ini badan sebelah kiri. Okay, anda dapat lihat di sini ada garisan tengah. Dia ada tiga garisan. Garisan yang pertama, ini adalah untuk badan hadapan kanan. So, nanti anda buang. Macam tadi saya buang kan? Garisan yang kedua, ini adalah garisan lipatan. Garisan yang ketiga, ini adalah ruang butang. Okay? Sekarang kita akan lipat ke garisan lipatan. Garisan lipatan ini ya. Ini garisan lipatan. So, pertama sebelum kita lipat ke garisan lipatan, saya minta anda buat kertas gam ataupun sulina. Yang paling nipis yang anda ada, kalau boleh kain gam pun tak apa. Yang paling nipis, yang penting nipis. Anda lekatkan di sebelah atas ataupun sebelah kelipit. Sekejap lagi kita nak kelipit kat situ. Sekejap. Lekatkan macam tu. Okay? Pastikan lekat, betul-betul lekat. Berapa harga pola Cikgu Amin? Okey. Sekejap lagi saya akan bagi tahu anda beli pola. Sekejap lagi. Tengoklah ni sampai habis. Sekejap lagi saya bagi tahu anda beli pola, anda boleh dapat gunting. Ini bukan cabutan bertuah, tapi beli pola free gunting kain, free gunting kertas. Tapi belum dijual. Pola ini belum dijual. Kami tak jual lagi. Ini baru pengumuman. 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 In the beginning. Okey. Okay, so mana gunting kain aku tadi? Saya belum jual lagi. Saya cuma nak ngajar dulu dan saya nak buat makluman sebelum jualan 7 hari bulan 7. Kita punya jualan 7 hari bulan 7 tau. Bukan jual sekarang. Saya cuma nak bagi tahu je. Malam ni istimewa. Tiba-tiba saya nak bagi tahu. Terutama yang dalam grup WhatsApp. Tiba-tiba dapat makluman, eh cikgu nak bagi tahu harga. So, cikgu nak ajar dulu. So, ini adalah garisan lipatan.
Nampak eh? Abdul Afiq. Tak dapat. Jap, saya dekatkan supaya kita punya student ni belajar sampai pandai lah. Waalaikumsalam Ruslina Zahara Bakri, selamat datang juga. Ha, jangan lupa baca bismillah sebagai tanda mula. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Gosok dekat tanda lipatan, anda akan dapat lihat sekejap lagi kenapa baju Rehan ni dia tak sama dengan baju kemeja yang saya jahit. Anda nampak dia ada belah sikit kat sini, tak sama kan? Okey, seterusnya anda lipat lagi sekali dekat garis lipatan. Nampak? Ni garis lipatan. So kita lipat lagi sekali dekat garis lipatan. Ha, macam tu je. Pastikan lipatan ni dalam berapa inci ni? Saya tak ingat. 2.5. So 2.5. Pastikan 2.5, jangan terlebih ataupun terkurang. Okey, sebab kita pakai pola, kita tinggal tekap je. Macam tadi yang lain dah cakap kan? Respon. Berapa harga pola tu? Belum lagi. Kejap lagi saya bagi tahu harga, saya nak ajar dulu. Lepas tu anda kelipit lagi sekali kat sini. Dekat Afiq nampak ke sini? Nampak. Okey. So, dia tidak ngam-ngam sini, dia jarak sikit saja. Sikit saja jarak. Jangan kasih ngam, kasih jarak sikit dalam kurang dari 1 hun. Lepas tu baru kita gosok sebab kita nak buat butang dia berada di dalam. Okey, boleh komen butang berada di dalam. Itu bahasa Melayu, bahasa istilah butang susup. Itu bahasa istilah jahitan. Bahasa Melayu butang berada di dalam. Oh, panas. Panas pak bu. Okey. Tadi kan 2.5 kan? Bila anda lipat dia jadi 1 suku. Okey? Pastikan 1 suku atau lebih sikit saja. Sebab pun tadi kita dah kurangkan sikit supaya dia ke sini. Dia terlebih sikit saja. Okey? Yang ini bersama anda lipat. Okey, untuk badan hadapan, sebenarnya badan hadapan anda boleh potong di sini. Sebenarnya badan hadapan anda boleh potong sini. Okey. Butang berada di dalam. Betul. Kik Umi Rohaida. Berapa harga pola tu? Kami belum jual pola lagi. Malam ini hanya makluman harga sahaja. Dan jualan akan dibuka pada 7 hari bulan 7. Apa yang anda boleh buat ketika ini adalah anda boleh booking dulu pola tu. Sebab kita takut. Kita takut apa? Takut nanti terjam. Masa jualan nanti tak sempat nak dapat order pola. Okey, sebab kita pernah jadi kes dalam masa 1 jam kita dapat 100 order pola. Nah, kali ini kami nak bagi 150 gunting percuma kepada yang beli terawal. Tapi ada syarat dia. Ada syarat dia. Tengoklah sampai habis, barulah anda tahu apa syaratnya. Okey. Seterusnya. Betul? Okay, betul. Jap, saya cek. Betul tak aku buat ni? Sebab sambil cakap kan. Satu. Oh, tak betul. Yang ni tak gosok betul. Jap, jap. Ni betul. Okey, ni betul. Yang ni yang tak gosok kasi betul. Ni kena sini. Okey. Dia kena ngam-ngam kat sini. Saya tak perasan tadi. Saya buat shot berbual. Okey, situ. Pola belum dijual. Mesti ngam-ngam dekat situ. Okey, cun. Dah. Baru kita boleh potong. Patut saya pelik kenapa tak sama. Potong kalau baju Raihan anda boleh potong macam ni sampai kosong. Sampai nampak dia punya isi dalam. Okey? Dia terlipat di garisan lipatan. Garisan lipatan di sini eh. Sekejap eh. Saya nak tunjuk kalau anda tengok. Ah, sini garisan lipatan di sini. Ini ruang butang, ini butang. Garis butang. Okey. 7 hari bulan 7 jualan bermula. Jualan bermula. Tim kami akan bagi tahu dalam grup WhatsApp. Anda boleh tanya dalam grup WhatsApp lah. Siapa yang dalam grup WhatsApp, yang tak ada dalam grup WhatsApp, tak ada apa-apa lah. Siapa suruh tak masuk dalam grup WhatsApp. Okey, butang berada di dalam. Badan sebelah kanan adalah butang. Pola pattern apa yang akan dijual nanti, cikgu? Okey, sekejap lagi saya akan umumkan. So, kita potong sikit lebih ni. Okey, sekarang ni anda lihat. Ini adalah tertulang. Saya akan siapkan ni dulu. Ini adalah tertulang. Afiq, kat badan. Baju kemeja dia tak ada tertulang. Baju Raihan dia ada tertulang di sini. Okey? So, saya akan pasang tertulang ini. Tengok. Sini. Pola, anda takut nak potong kain? Nak terus jahit je kan? Jangan lupa dapatkan pola daripada Akademi Jarum Terbang. Kan? Dan onkan notifikasi, like dan juga subscribe.